Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini Ija akan membuat bolu pisang kukus yang cuma tiga bahan saja ya, yaitu pisang, gula merah yang sudah dicairkan, terus terigu. Ini dia. Seperti ini bahan-bahannya, cukup tiga saja ya, tepung terigu, gula merah, dan pisang. Nah, sekarang kita siapkan parutan buat menyerut pisangnya ya. Jadi nggak usah ditumbuk halus, kasar saja nggak apa-apa, bagus kok. Lihat yuk. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Pilih pisangnya yang agak mengkal dikit ya, nggak usah yang benyek-benyek. Ini terlalu matang. Nanti kesannya kayak keju kalau agak mengkal-mengkal. Dan kita aduk semuanya, pertama terigu sama gulanya dulu, nanti terakhir pisangnya taburin. Asal aduk aja. Aduk-aduk ya. Lalu masukkan serutan pisang tadi ke dalam adonan, lalu campur rata. Aduk-aduk. Masukkan ke dalam loyang. Seperti ini, lalu kita siap untuk mengukusnya. Airnya sudah mendidih, kita masukkan ke dalam kukusan. Lalu kukus selama 15 atau 20 menit. Wah, kita lihat hasilnya mekar ya. Wah. Bolu pisangnya sudah jadi, tinggal kita potong ya. Ini rekah banget ya, kita cicipin, kita potong. Hasilnya seperti ini, wah wangi banget ini pisangnya. Nah, dipotongnya seperti ini dan hasilnya lihat ya. Tada! Nah, kita sajikan bersama hangatnya teh sariwangi. Mantap, bro!